memiliki tanggung jawab sosial, jarum berkomitmen untuk maju bersama dan bersinergi. Rian kayaknya enak ya. Akan putus job fair 2024 sekaligus kita melonceng sistem atau melonceng aplikasi Cakepu. Itu merupakan sistem informasi mencari kerja dan pendaftaran pelatihan keterampilan kerja. Ini merupakan suatu strategi untuk optimalisasi penempatan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Terus untuk perusahaan yang ikut, ini awalnya memang 20, kemudian ada tambahan 2 perusahaan lagi, sehingga totalnya 22 perusahaan dengan menyediakan sekitar 5.000 lebih, 5.000 lowongan pekerja. Di antaranya perusahaan apa, Mas? Perusahaannya dari Kudus semua, Bu. Untuk perusahaan ada yang dari Kudus, ada yang dari luar Kudus. Di antaranya, Bu? Di antaranya yang dari luar Kudus itu dari Jepara, Donglong itu dari itu, kemudian Koseng, Indonesia itu dari Jepara. Kita harapannya adalah untuk maksimalkan optimalisasi untuk penempatan tenaga kerjanya untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tapi nanti tergantung juga dari perusahaan. Nantinya itu kan ada klasifikasi apa dengan kriteria persyaratan dari perusahaan. Itu nanti merupakan hak dari perusahaan. Okay. Kita fasilitasi terkait itu. Tapi selain yang masuk nanti di sektor formal, kan juga nanti masuknya ke sektor informal, dan hal ini tidak usaha baru, kan seperti itu. Ini sedang kita petakan berapa sih warga kita, warga Kudus ini yang sudah menjadi wira usaha baru, seperti itu. Nanti kan bisa terlihat penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kudus. Gini, jadi untuk targetnya adalah dari TPT 3,25, ini harapannya ada targetnya 3,19, turun 4% lah ya untuk TPT-nya. Jadi di Jawa tadi ada beberapa perusahaan yang memang dia mendeskripsikan ya lowongan pekerjaan apa yang ada di perusahaan tersebut. Jadi daftarnya di mana? Kalau untuk daftarnya tadi hanya melihat saja, insya Allah setelah ini, setelah melihat bagaimana di PT ini dan PT ini, nanti akan ada PT di luar. Berarti besok kesini lagi? Insya Allah mungkin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.